Okay, aku dah lama tak buat quick shot. Jadi hari ni aku nak try buat quick shot untuk drone ni. Drone ni 120 meter. Jadi kalau sesiapa tak tahu macam mana nak pergi kepada quick shot, okay, kita kembali kepada tampilan awal. Nah, ni sekarang ni aku tengah duduk dekat kanan kambing. So korang pergi dekat bahagian tepi ni. Okay, tekan saja dan pilih quick shot. Ha, tu quick shot ni. Tekan. Okay, dekat bahagian drone ni kuning. Kalau awalnya kita tengok dekat sini adalah 25, dia akan starting dia memang akan tunjuk 25. Korang scroll ke atas sampai jumpa 125, 120. Okey, 120 kau kliklah dekat mana-mana dekat gambar. Boom, okey. Kemudian dekat image kita akan automatik ada icon plus ni. Dekat icon plus ni kita klik saja. So dia akan detect orang lah. So kita tinggal tekan button start di sini. Okey, pastikan belakang korang clear lah. So kalau tengok dekat aku punya, aku tunjuk dekat kamera. Okey, ha tu. Ni keadaan di belakang drone ada pokok pisang. Pasti aku yakin dia akan lepas pokok pisang ni lah. So kita kembali semula ke tampilan DJI kita. Okey. Putih. Sebab dia tengah connection. Okey, kita go private semula. Okey. Okey, kita dah masuk semula ke dalam view UI untuk DJI Fly. Okey, kita dah select tadi pangkah. Kalau kita pangkah dulu ada akan ada icon plus ini. Mana klik saja. Okey, mana objek dia akan fokus kat kita. Okey, seterusnya kita tinggal tekan button start saja. Ha, macam tu. So, kalau boleh sini boleh ada gambar aku. Oh, ya. Okey. Okey, ni ada image aku lah kat sini kalau nak tengok. Tapi tak payahlah. Okey, kita tekan icon start ni. Kita tekan saja. So, drone kita akan pergi ke belakang lah. Dia akan reverse sejauh 120 meter 120 meter jauh ni. Aku rasa lepas daripada rumah aku semua. Obstacle detect quick shot. Okey, maknanya dia detect belakang aku ada pokok pisang. So aku tinggikan sikit. Okey. Okey, kita select balik kat aku. Pastikan 120 ni 25 Kita pindahkan balik ke 120. Tekan mana-mana. Okey, dah select. Start. Tadi kau dia terhenti sebab detect belakang aku ada pokok pisang. Ha. Okey, so ni dia dah clear. So dia boleh pergilah. Nampak pokok pisang tu. Nah, ni pokok pisang yang bawah ni. Ha, yang bawah ni tadi dia detect yang bawah ni. Jadi sekarang dia dah clear, dia pergi fly sejauh 120 meter. Tapi di belakang aku macam ada burung di belakang drone tu ada burung besar Hope dia tidak mengganggulah. So kita fly menjauh. Dia akan jadi backlight sebab aku pensi menghadap matahari. Mungkin nanti kita akan cuba fly sebelah belakang aku pula. Kita akan nampak gunung pulai lah. Okey, burung tu mengganggu mengganggu drone aku. Okey, selamat-selamat dia pergi jauh. Okey, hasil dah 90% Okey, dia akan return baliklah ke tempat asal dia. Itu adalah quick shot untuk Mavic Air 2. Rasa DJI yang lain sekarang semua dah ada quick shot tu, jadi semua boleh guna. Tak pelik lah sebab quick shot ni daripada Spark dulu aku dah mula pakai quick shot ni. Jadi quick shot ni menarik lah untuk kalau kita tak tahu nak shooting macam mana untuk view kita, jadi kita tekan saja quick shot. So ni return memang dia langgar pokok pun ni. Dia langgar pokok. Okey, kita aku nak pindah. Pindah ke ya pindah ke sebelah belakang Okey, sini mungkin clear sikitlah. Sini mungkin boleh kot. Okey. So ni rupa di belakang kandang Okay, kita try up sikit sebab belakang aku tu tengok ada pokok ubi Sekejap kita pusing drone dulu, kita tengok belakang. Tu dia ada satu pokok ubi yang besar tu. Tu dia. Tak tahu dia akan kena atau tak. Tak apa, kita cuba je fly. Kita cuba drone ni lagi sekali. 120 meter Select people. Angin kuat Nampak pokok pisang pun sedang bergoyang. Kita ambil 120. Okay, kita try start. Kita tengok. Adakah dia akan avoid pokok ubi atas tu? Lepas tak? Lepas sangat. Dah terlepas dah pokok ubi tu. So dia pergi 120 meter dengan keadaan angin yang kuat sekarang ni. Okay, sebenarnya ni cuma aktiviti untuk panaskan aku punya engine Mavic Air 2 sebab dah lama tak fly
Okey, beginilah suasananya. Tadi aku dah settle untuk buat mapping. Mapping untuk tanah sendiri. Jadi nanti kita try lah proses simpan gambar tu, dan kita boleh guna juga untuk kiraan luas kawasan. So sekarang ni aku mencuba untuk main dengan dengan apa tu? Dengan quick shot, sebab dah lama tak main dengan quick shot lah. Okey, okay, kita tunggu jap. Okey, quick shot complete. Aircraft return eh. Okey, dia dah return. So kita nampak gunung pelai kat atas dia. Okey, kemudian kita akan try roket. Okey, ni salah satu quick shot yang menarik juga roket, tapi dia tidak tinggi atau tidak sejauh 120 meter lah. Dia hanya selaku 80 meter saja. So kita tunggu dia return dulu, kemudian kita akan try yang roket. Roket ni, yang roket menarik dia, ada yang roket globe dan ada roket. Okey, laju je drone ni. Nasib baik dia tak terbabas, dia hilang connection aku. Yang roket ni dia tak ada, dia bukan tak ada, dia ada dua mode eh. Satu yang roket dan satu yang globe. Asteroid ni. Asteroid ni aku tak suka sebab apabila ending globe dia tu, dia akan ratio, aspect ratio dia akan jadi kecil. Tu yang aku tak suka. Jadi aku akan guna roket saja. Roket boleh sehingga 80. Ya, betul. Okey, 80 kita select. Ni angin betul tengah kuat. Jadi kita try roket pula. Okey, start. Tadi cemas sebab aku punya drone tak dapat detect aku. Jadi dia terus je, sebab dia tak langgar bumbung ni tadi. Kita tengok ada bumbung ni. Dan dia pergi terus je, dan dia pergi detect location aku dekat bawah sana. Okey, sekarang ni adalah roket. Roket ketinggian 80 meter. So dia terus naik. Macam ni dia dah hilang connection aku. Aku dah tak duduk dalam aku punya position. So dia assume saja tu position aku, nanti dia akan return ke situ. Okey, ni sekarang ketinggian baru 50. Menarik, ini menarik. Menarik juga untuk digunakan sebab dekat album nanti, album DJI, kita ada auto quick shot ke? Auto cinema. Macam mana? Tak ingat. Kita boleh terus generate video cinematic, macam tu lah. Dia akan gabungkan beberapa footage dan dia akan buatkan satu video yang dah difilter lah. Tapi biasa filter color dia tu aku tak minat sebab dia akan pergi kepada macam color-color warm tu aku tak suka lah. So nanti kita boleh cuba ke? Nanti aku akan cuba. Kita nanti tengok aku akan cuba untuk download. Kenapa? Oh, ada ayam. Okay, sekarang ni dia dah landing. Aku takut dia landing atau bumbung lagi sebab tadi dia position aku dia dah salah. Okay, dah sampai balik. Okay, kita pergi kepada album tadi. Kenapa, ada apa? Okay, ni adalah hasil-hasil dia tadi. Kita ada drone ni. Download to generate quick shot. Download to generate quick shot. Jadi kalau kita nak download, tak apa, kita download dulu. Sebab untuk hasil quick shot ni kita memang kena download lah. Sebab dia akan proses daripada original video lah, original footage. Kalau nak tahu dulu, sebelum ni Mavic Air 2 ni dia ada update yang membolehkan kita zoom lah. Korang boleh tengok link dia dekat atas ni. Mungkin aku akan letak dekat area atas sebelah kanan ni, link di mana time tu memang Mavic Air 2 boleh zoom. Jadi memang menarik lah. Jadi kita boleh buat dolly zoom dan sebagainya. Tapi sekarang ni aku tengok zoom tu dah tak ada. So aku tak tahu kenapa dia hilangkan zoom tu. Mungkin update yang terbaru ni akan ada zoom, nanti kita tengok. Ini download terlalu lama sebab mungkin video panjang Video bukan panjang, video jauh 120 meter. Okay, kita tengok drone kat atas aku. Boleh nampak tak tu dia. Sebab kamera ni kecil je. Boleh besarkan kamera ni. Kita tunggu sekejap proses. Menarik tak kat tengah. Okey, tu dia. So ni drone aku. Ya, kita tunggu download. Kenapa download dia lambat sangat? Okay, sebab dia 100 MB kot. Okay, kau tengok kat belakang aku dia kadang-kadang bentuk dia. Dia punya circle view kecil ni. Jadi kita try sekejap. Ni drone tadi. Tu dia. Bawa sikit. Sedap yang angin. Okey. 25 MB. Tadi agak cemas juga dia punya. Aku punya drone tu daripada sana tu. Mana dia? Video daripada atas sana. Dia yang masa drone ni tadi 120 meter. Dia terus laju tu sini. Okay, baik aku sempat stopkan dia. Sebab aku time tu tengah. Kita tengah bincang tengah apa. Pasal apa tadi aku tak ingat lah. Jadi aku terus stop.
Sebab dia dah hilang position aku yang asal. Jadi drone ni kita tak boleh suka-suka lah. Kita kena pantau juga pergerakan dia, walaupun dia return to home sendiri ya. Okay, so sini bunyi macam bunyi tabuan pula, bising. Jadi kita dah download, hampir siap . Jadi kita tengok dia punya hasil daripada quick shot. Okay, ni kita dah download, kita boleh try play. Oh, dia create quick shot. Okay, oh ni angin memang tengah kuat ni. Tak tahu drone aku mana. Tengok gambar memang kecil atas ni drone. Sekejap. Alah, nak create quick shot pun lama juga. Rasa memang kena update lah. So firmware terbaru ni tak tahu dia ada update apa. Jadi kita tengok lah untuk update dia terbaru ni. Sekarang ni tengah lagi 76, okay, 80%. Tengok angin memang kuat, jadi drone ni dah melawan angin. Okay, kita try play dulu sini. Nampak dia dah filter ni, colour jadi warm jadi warm ke jadi cool? Jadi warm. Oh, ni jadi warm sebab dia kekuning-kuningan. So dia macam tu je. Sebenarnya dia ada lagu, tapi aku volume aku slow kan. Okay, kemudian tadi kita capture, kalau yang, kalau kita tengok icon ni semua, ni adalah time capture tadi 2 second aku capture. Okay, yang kalau icon ni adalah icon drone ni. Okay, drone aku dah landing sebab low battery So kita kena cari landing yang selamat sebab di sini semua rumput. Okay, dah landing lah. Okay, jadi cukup lah video untuk petang ni. Okay, jumpa lagi untuk video selanjutnya. Nanti hasil gambar-gambar drone ni atau roket nanti aku akan tunjuk dekat akhir video ni. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.